hari ini nak pergi takong motor. Test ride Yamaha NMAX 155 yang skuter baru tu ya. Dah lama dah nak try. Tapi masa tu tak ada, jadi hari ni agak senang. Saya pun menghalakan diri saya ke takong motor untuk test drive motor tu lah. Pengalaman saya bawa skuter, saya ada B1, ada BS125, saya pernah pakai Turbo Boost model. Jadi nak try out ni lah, ni mungkin skuter yang pertama rupa macam ni kot yang saya nak bawa. Steam saya pernah bawa yang 250 tu, tapi tu jarak dekat je lah. Saya rasa kaki saya bila pijak tu macam tinggi sikit kan. Okey tu okey, tapi rasa macam pelik sikit. So kita tengok lah kejap lagi macam mana. Saya pun tak pernah nak kata kan motor okey ke tak okey ke. Tapi sepatutnya okey lah kalau nak di compare kan dengan the BS ke apa. Saya rasa ni mungkin lebih power lah. Dia pun CC dia besar sikit. Lepas tu teknologi dia pun teknologi yang terkini. Macam skuter-skuter yang saya ada ni semua zaman-zaman dulu punya teknologi kan. Carburetor apa semua. So kejap lagi kita tengok macam mana. Hari ni pun cuaca baik, ala-ala mendung. Kalau tak panas, hujan pun dah lama tak hujan. Itulah kadang-kadang hujan pun salah, panas pun salah kan. Manusia ni kadang memang tak tidur syukur lah. Patutnya alhamdulillah lah masih lagi macam ni kan. Tak kisahlah hujan ke panas ke kan. Apalah lori mana nak pergi kau ni. Alright, hari ni nampaknya jadori datang kan jam kan. Hari ni tak jam. Harap jalan kat luar pun okey lah untuk test drive. Kalau jam pun sangat lah. Tapi kena cari juga jalan jam baru tahu motor ni capability dia nak menyelit sikit ke macam mana kan. Jimat motor tu saya dengar jimat minyak. Cuma overall dia kurang pasti. Morning. Morning. Alright. So hari ni kita test Yamaha NMAX. Alright, semua complete tak? Minyak ada. So tuning meter dia, jam ada, minyak ada, trip ada. Mungkin yang sebelah sini saya rasa kejap lagi kita akan tahu berapa apa kilometer per liter. Saya pun tak nak usik-usik banyak-banyak sangat. Takut nanti gang entah apa-apa jadi saya ni bukannya cermat sangat. Okay, so hari ni kita test. Dari segi duduknya rasa best. Rasa sedap, selesa. Lepas tu kaki dia, dia tak terlalu tinggi macam SIM. SIM kan sampai sini kaki tinggi kan. So kaki dia agak selesa. Legroom dia okey. Kalau ke depan pun, ke depan pun okey. See, bila saya pusing handle pun, saya ni 6 kaki ya, 6 kaki lebih pun sampai habis ni belum kena kaki saya lagi. Right, bismillahirrahmanirrahim. Ada tarik brek. Okay, lampu dia auto, so tak payah pening kepala. Lampu check ada, signal semua ada. Alright, mulakan perjalanan.
Degaran tak ada. Seat dia rasa sedap. Belakang saya tak tahulah. Tapi belakang dia, saya ni yang badan besar ni, masih ada ruang lagi belakang ni berisi orang yang lebih kurang sama size macam saya. Braking dia smooth, very smooth. Dia tak ada jerking. Dan dia tak macam Honda lah. Kalau kata siapa tahu, siapa yang biasa bawa motor Honda ni, dan motor-motor cup-cup ke ataupun 2.5, motor Honda punya brake ni dia agak licin sikit. Bukan tak bagus, bagus, tapi dia licin sikit lah. Yamaha dulu brake dia semua bila kita tekan, dia macam jerk kan. Sekarang ni dah nak kurang lah. Especially motor-motor cup ke lama-lama kan. Oh, saya tak pasti sama ada handguard dia datang aksesori ke atau datang dengan motor. Rasa macam datang dengan motor. Cornering dia pun rasa sedap. Tak ada buai, macam PSA buai. Kata motor tak cantik apa semua kan. So, sekejap eh, saya nak setting kamera pula. Nak tengok okey ke tak okey. Okey, sekarang ni saya nak cuba dengan speedometer Ulysses ni. Saya pun nak cuba berapa kelajuan agak-agak maksimum dia lah. Tapi rasa tidak beberapa laju sangat ni. So kalau awak nampak ni, max speed kosong eh.
sekarang max speed 2, tak tahu apa hal. Tapi max speed kosong patutnya. Saya akan test lah, nanti saya tunjuk berapa dapat motor ni. Tapi motor ni sebenarnya tak payah laju-laju pun. Motor skuter kalau nak laju nak, memang nak kena pergi motor yang berkuasa tinggi lah. Motor ni tujuan dia untuk riadah, kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak perlu nak test lama-lama sangat. Pasal tak banyak untuk apa di dia bagi tahu kan, macam benda ni terlalu simple. Saja common kan, lain kalau model dia model yang edisi khas tertentu pelik-pelik kan. Jadi anda pun boleh pergi ke Takong Racing tengok motor kalau berminat nak test drive, nak kena datang awal dan biasalah ada prosedur-prosedur dia dan boleh test drive. Tapi bagi saya, anda tak perlu test drive pun dah terbaik dah motor ni, terang saya cakap. Untuk orang yang tak minat, tak suka rupa dia, memang tak ada kata apalah benda ni. Dia terpulang pada individu. Tetapi dari segi kasarnya, bagi saya terbaik. Berbaloi-baloi sangat-sangat kalau membeli motor ni. Gunakan kerja, long distance pun tak penat ni. Ini selama je sampai ke Hat Nyai, boleh teruskan perjalanan lagi ni. Untuk sampai ke Krabi ke, selamba je. Minyak pun jimat. Pegan a piso.
lah kalau ni salah. So better you guys call ke, walk in ke, kalau boleh walk in, tengok motor depan mata and try duduk. Kalau apa kesempatan minta dia test drive jika boleh kan, tapi ada prosedur dia. Beli lepas tu menyesal dan membazir dengan situ kan, buat apa nak buat kerja dua kali? Ada setengah orang dia sanggup demi cantik tak selesa pun tak apa, ada orang biar buruk asal selesa. Masing-masing ada sendiri punya pendapat. Tapi pada pendapat saya, motor ni kena bergantung pada apa yang kita nak buat. Sama macam main badminton ke, kita kena tahu cara permainan kita. Kalau cara permainan lain, lainlah barangnya kan. Raket lain, tali lain, macam tu lah. So saya pun tak nak lah baby dah macam mana ni lah. Banyak sangat cerita ada motor orang nanti pergi kanan pun kata mama ni gila katnya, cakap sorang-sorang kan. So yang terbaik, contact lah Takung Racing. Dia dealer terbesar dekat kawasan sini, dekat kawasan Keras, Ampang. Saya rasa dia lah yang terbesar beli Yamaha. Datang berunding dengan orang, tengok motor warna merah dia pun terbaik. Dia ada warna merah dan matte grey rasanya, memang terbaik. Lampu dia ala-ala HID warna putih. Motor pun rasa high end, memang bagi saya high end kot. High end untuk kategori bawah 200cc lah, terbaik. So apa-apa pun saya akhiri vlog ini. Terima kasih kerana menonton. Cheers. Ah ya, lupa. Kalau belum subscribe, tolonglah saya, support saya, subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Cheers. Okey, terlupa tadi saya nak tunjuk yang berapa speed GPS. Ah, ini dia. 111 top speed pada GPS. Yang saya dapat pada meter tadi 115. So okeylah guys. Thanks for watching ya. Yeah.